Nah, ini satu kunci disabilitas itu kuncinya ingin menjadi seperti orang pada umumnya dengan segala keterbatasan mereka, tapi saya juga bisa loh seperti kalian begitu kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Trias Nurdiantika, salah satu mahasiswa disabilitas netra yang kebetulan aktif sebagai mahasiswa berkuliah di Universitas Pamulang dari tahun 2021. Alhamdulillah ini merupakan peluang besar yang mana mungkin bagi kami mahasiswa disabilitas hal yang mustahil pun bisa menjadi suatu yang nyata berkat kebaikan Universitas Pamulang dan yang dijembatani oleh PLD. Saya sendiri, Vina, merupakan seorang blind mom atau ibu rumah tangga yang kebetulan memang sudah berkeluarga. Jadi saya berkuliah di usia yang mungkin sudah tidak muda lagi, namun tidak tertutup kemungkinan bagi saya untuk tetap bercita-cita dan bermimpi setinggi mungkin. Saya lahir dari keluarga kecil, saya adalah putri bungsu dari 3 bersaudara, yang mana ibu saya juga merupakan seorang tunanetra, namun ayah saya seorang yang awas ya, dalam artian mempunyai penglihatan yang normal. Alhamdulillah juga telah menikah pada tahun 2011, jadi kurang lebih saya sudah berkeluarga sejak 11 tahun yang lalu. Saya adalah seorang ibu dari putri yang berusia 9 tahun, yang bernama Frianka Anindya Wirani Fiorenza, yang sekarang sudah bersekolah kelas 4 SD ya. Kalau boleh tahu, apakah dulu Mbak Vina waktu sekolah itu sekolah khusus atau bagaimana Mbak? Waktu saya sekolah, terus terang, saya disable yang menyadari kedisabilan saya terlambat ya. Terlambat menyadari bahwa saya seorang disable. Jadi, jenjang pendidikan yang pernah saya lewati dari TK, SD, SMP, SMK, SMA sampai pada akhirnya saya pernah mencoba untuk kuliah dalam jalur yang formal. Belum pernah saya merasakan sekolah luar biasa, walaupun saya juga terbatas ya. Istilahnya, anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus itu otomatis membutuhkan fasilitas, pelayanan yang memang spesial dibandingkan teman-teman yang lain. Tapi waktu itu karena berhubung saya belum realistis, tidak mengerti, jadi saya ngoyo ya kalau pernah sejauhnya. Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan dengan segala kesulitan yang ada. Fokus saya adalah, nah ini satu kunci disabilitas itu kuncinya ingin menjadi seperti orang pada umumnya dengan segala keterbatasan mereka. Tapi saya juga bisa loh seperti kalian begitu kan ya. Dan karena mereka menyadari keterbatasan itu, mereka selalu berharap untuk bisa menjadi seorang yang useful, berguna. Berguna bagi orang lain, yang mungkin buat orang yang tidak disable itu remeh. Ya, apaan sih? Buat apa? Tapi buat kami sangat bermakna dan berharga. Dari proses pendidikan yang telah saya lewati itulah, kemudian saya baru menyadari, saya tidak diterima bila mana saya tidak berprestasi ya. Terus terang waktu SD saya sempat dibully tanpa tahu apa yang dibully dari diri saya, yaitu ketunanetraan saya, kayak gitu ya. Karena waktu itu saya rabun senja, ya. Sampai sekarang pun rabun senja. Cuman seiring berjalannya waktu, bertambahnya usia, penglihatan saya semakin menurun. Dari yang dulu masih bisa baca komik, bisa baca buku pelajaran, sekarang sudah nggak bisa sama sekali gitu ya.
Jadi saya merasa waktu itu saya baik-baik saja, masih bisa kemana-mana sendiri, naik sepeda dan lain sebagainya. Tapi ternyata itu pun masih dibully, sehingga pada akhirnya saya sempat dendam di waktu SMP itu. Dengan ketunanetra saya ini, saya nggak bakalan bisa diterima kalau saya tidak bisa menunjukkan diri. Di sana saya memutuskan untuk berprestasi, bagaimana caranya saya bisa seperti mereka. Saya mengejar ranking dan lain sebagainya. Itu memang cara kita untuk menjadi seorang survivor ya, khususnya bagi disabilitas. Anda tidak akan bisa diterima dengan lapang oleh sesama kalau Anda tidak menunjukkan prestasi Anda. Dan itu mungkin terbawa sampai nanti, sampai saya usia segini aja rasanya, untuk kalau dulu untuk diri sendiri, sekarang untuk anak saya setidaknya tidak jauh dari teman-teman yang mungkin mamanya tidak disabilitas gitu ya. Nah, pada akhirnya saya menyadari tunanetra saya sekitar kelas 2 SMA. Waktu itu pemilihan jurusan IPA dan IPS, saya mulai kesulitan melihat rumus. Saya mulai tidak bisa membaca tulisan kecil di buku. Akhirnya saya membeli kaca pembesar. Ngoyo banget itu ya. Dengan bekerja keras, mata nempel di lampu dan menggunakan kaca pembesar, terbaca itu pun setelah ada soal juga tetap aja kelewat gitu ya. Dari situ saya merasa saya sudah berkurang lebih. Saya hobi baca. Setiap surga bagi saya dulu adalah Gramedia. Senang di Gramedia karena bisa baca novel, buku yang saya cari, bahkan bisa baca gratis. Setelah saya ada penurunan, ketika masuk Gramedia, stres. Kok nggak bisa lagi ya? Gitu. Ada banyak hal yang mengajarkan saya setelah saya menyadari kedisabilitasan saya, yaitu mengikhlaskan apa yang mungkin dulu kita suka, tidak akan bisa kamu lakukan kembali. Tapi bisa dengan cara yang lain. Akhirnya saya setelah kuliah, memutuskan kuliah ya, mendeokan diri di semester 3, saya memutuskan untuk bergabung dengan Panti Rehabilitasi Sosial Bina Netra, yang kemudian hari dirubah menjadi UPTRSCN ya, Unit Pelayanan Terpadu. Saya belajar tulisan Braille. Alhamdulillah saya bisa membaca kembali. Itu kebahagiaan luar biasa tersendiri itu. Buku, aroma buku itu menggairahkan bagi saya tentu saja. Nah, saya selain membaca Braille, menulis Braille, saya juga mempelajari orientasi mobilitas yang itu mungkin sangat berguna untuk saya di kemudian hari, yang mana penglihatan saya semakin menurun seiring berjalannya waktu, bertambahnya usia. Selain itu juga saya diajarkan activities daily living skill, itu kegiatan sehari-hari yang alhamdulillah sudah saya miliki karena memang saya sudah terbiasa melakukan pekerjaan sehari-hari sendiri. Nah, dari situ kemudian saya menikah tepat ketika lulus saya dari asrama UPTRSDN Budi Mulia Malang, Jawa Timur. Saya asli Ponorogo, Jawa Timur ya. Jadi kalau ngomong kadang ablang, terbuka dan ekspresif, cirinya mungkin seperti itu. Kemudian saya menikah, yang mana saya mengenal suami saya itu dari balita sebenarnya. Jadi beliau ini waktu itu SMP, saya balita, yang gendong saya mungkin sempat ya, sempat gendong saya di masa balita. Kemudian kami berpisah selama berpuluh-puluh tahun. Kami berpisah tanpa mengingat satu sama lain. Kemudian bertemu kembali di saat waktu itu saya masih bergabung di asrama. Dan Allah ya memudahkannya begitu saja. Akhirnya kami menikah dengan semua dukungan dari semua keluarga juga. Alhamdulillah itu saya merasa kebaikan Allah tidak ada yang bisa menyangkal ya. Semua sudah digariskan, semua sudah tepat. Dan memang setiap momen itu pasti ada masanya. Dan semua akan datang pada waktunya. Nah, saya menikah di tahun 2011, mengikuti suami yang memang sudah dari awal berdomisili di Jakarta. Jadi saya merantau ceritanya, merantau tanpa siapapun. Jadi cuma berdua aja sama suami, di waktu itu masih di Jakarta Barat. Suami saya bekerja di Jakarta, kemudian pada tahun 2012, alhamdulillah Allah mempercayakan putri kami yang sekarang sudah 9 tahun. Dan saya mempunyai anak di usia 28 tahun. Hingga alhamdulillah sekarang
Allah selalu membantu saya dalam membimbing putri saya dan menjadi istri yang baik buat suami saya. Mengapa Mbak Vina ini berani untuk terus bermimpi, Mbak? Karena saya menjaga mindset positif saya. Tugas utama seorang manusia adalah menjaga mindset yang tentu saja positif. Keyakinan saya, kepercayaan saya, Tuhan saya, agama saya mengajarkan bahwasanya kita harus tetap menjaga pikiran positif kita berada di tempatnya. Agar bagaimana kita menjalani kehidupan itu tidak hanya ringan, tapi juga berpeluang. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi 1 jam lagi, 1 minggu lagi, 1 bulan lagi, apalagi 10 tahun lagi. Seperti halnya saya berkuliah di Universitas Pamulang, saya nggak pernah menyangka gitu ya. Tapi selama kita menjaga mindset positif itu, dan kita tentu saja membuat bucket list, baik tertulis apapun tidak ya. Tiap orang pasti punya bucket list. Baik Anda mengejarnya, mengobsesikannya, memimpikannya, ataupun hanya lewat di pikiran Anda, saya rasa bila mana Allah menyatakan bahwa memang itu baik untuk hidup Anda, itulah yang akan terjadi. Saya selalu membuka diri. Karena saya orangnya ekspresif ya, saya nggak pernah mengatakan tidak, jangan, menolak, tapi saya selalu mencobanya terlebih dahulu. Bisa atau tidak, bahkan terjadi hal yang memalukan atau tidak. Tahu sendiri kalau disabilitas, kalau nggak nubruk, nggak denger, kalau nggak gitu salah paham ya. Ada banyak kemungkinan, tapi saya tidak pernah membatasi diri saya sendiri, termasuk membatasi dalam saya bermimpi. Mimpi itu selalu ada, tapi dalam doa saya tidak pernah mendikte Tuhan bahwasanya saya, Tuhan pengen kabulkan mimpi saya yang A. Tidak, saya hanya berdoa, Allah bila mana memang itu yang terbaik, mudahkanlah. Kalau memang dirimu ridho, berikanlah petunjuk dan tuntunanmu dalam setiap keputusan dan harapan yang muncul dalam diri hamba, gitu kan ya. Itu yang, karena saya tidak mengunci apapun, ya itu keluar begitu saja. Satu, kuncinya adalah sabar, dan dia memberi kesempatan pada Allah untuk mengerjakan tugasnya. Kita tinggal melakukan apa yang tepat di hari ini, lakukan saja yang tepat pada hari ini. Besok kita tetap berusaha berpikir positif dan lakukan apa yang seharusnya, Allah akan membelokkan kita di tempat yang menurut dia memang baik buat kita. Begitulah cara saya meraih mimpi itu satu persatu. Rintangan itu akan selalu ada bila mana kita berpikir negatif. Tapi bila mana kita selalu memberi peluang dalam diri kita sendiri, saya pikir kesempatan itu akan selalu ada. Sebelumnya tentu saja, saya menganggap ini tidak rintangan ya, bukanlah suatu rintangan. Tapi memang episode-nya memang harus saya lewati satu persatu. Pada akhirnya saya menyadari demikian, walaupun dulunya saya sempat mengapa begini, mengapa begitu ya. Saya harus menikah, otomatis menyesuaikan diri dulu dengan pasangan. Itu bukan rintangan, tapi waktu itu walaupun saya udah menikah, saya masih bisa bergabung ke Yayasan Mitra Netra. Catatannya, suami saya adalah orang pertama yang selalu mendukung apapun keputusan saya, apapun bentuknya, walaupun versinya berbeda, tapi dia tidak pernah membatasi saya. Tapi itu justru membuat saya semakin menjaga kepercayaan itu, yang mana dalam hidup tuh ada skala prioritas ya. Selama saya menyadari skala prioritas saya di mana, itulah yang saya utamakan. Kemudian yang kedua, ketika saya mempunyai anak, sempat saya merasa saya tidak memiliki sesuatu untuk diri saya sendiri. Fokusnya ke anak, apalagi saya seorang disabilitas yang mana harus fokus. Meleng dikit, anak jatuh. Meleng dikit, anak kepleset. Gitu. Tapi memang, saya anggap itu bukan rintangan. Tapi memang saya harus menjalinnya satu persatu. Yang penting kuncinya memang sejauh ini harus pandai-pandai membagi waktu. Jadi misalnya sebelum ke kampus, saya masak dulu. Anak harus beres dulu, rumah harus bersih dulu, nyiapin kopi buat suami dulu, baru momen yang buat saya, baru saya ambil. Jadi selesaikan skala prioritasnya, baru saya mendapatkan untuk diri saya sendiri.
Ada nggak sih masalah Mbak Vina nih sebelum berkuliah? Masalah itu sebenarnya dari diri kita sendiri ya. Saya anggap itu bukan masalah, tapi tantangan. Tantangan itu tergantung bagaimana kita menghadapinya. Jadi selama kita tetap berpikir positif, setiap tantangan itu saya pikir bisa terlewati satu persatu. Contohnya kalau saya tantangannya, karena mahasiswa disabilitas, tentu saja di orientasi mobilitas ya, karena kampus jauh misalnya gitu misalnya ya. Kampus kita luas dan mewah, kadang nubrak-nubruk mau nyampe di kelas saja. Atau mungkin masalah biaya. Masalah biaya itu masalah yang umum. Tapi mimpi tidak boleh dibatasi dengan nilai nominal uang. Segala yang nggak mungkin tuh kalau Allah bilang kun fayakun pasti mungkin. Jadi jangan dijadikan prioritas masalah. Tetap tancapkan mimpi Anda, maka setiap masalah satu persatu akan dibantu sama Allah. Ya. Itu kalau saya sebutkan masalah satu persatu ya klise. Klise sekali. Jadi anggap setiap masalah itu tantangan, berdoa sama Allah, tetap berpikir positif, insya Allah satu persatu akan diurai benang kusutnya. Alasan Mbak Vina memilih Universitas Pamulang?
Karena Universitas Pamulang sejauh pengamatan saya masih satu-satunya universitas yang dengan sukarela memberikan beasiswa kuliah gratis khususnya bagi kami para disabilitas ya. Dan mereka memang membuka diri, memfasilitasi, dan alhamdulillah ada pihak PLD yang menjembatani. Jadi setiap permasalahan, setiap ganjalan, setiap kesulitan yang kami alami, tentu saja hal tersebut lumrah ya, ditemukan dalam diri seorang disabilitas. Mereka mampu memfasilitasi, mereka mampu memberikan support, support sistemnya ada. Jadi kami tergabung dalam satu grup yang memang di dalamnya proaktif dalam memberikan support, dukungan ya bagi kami khususnya mahasiswa disabilitas. Selain itu Universitas Pamulang juga memiliki tim pendidik dosen yang sangat aware, peduli, dan mereka selalu membuka diri. Mereka tahu bagaimana cara menghadapi kami yang notabene memiliki kebutuhan khusus. Mereka sangat, alhamdulillah sejauh ini saya mau akan beranjak ke semester ketiga, saya belum pernah menemukan hal yang istilahnya enggak ya, tidak klik di hati, belum pernah bertemu. Selama ini kami bisa berkomunikasi dengan baik, baik dari pihak Universitas Pamulang secara umum maupun dengan pihak dosen yang langsung berhubungan langsung dengan kami. Dari mana sih Mbak Vina mengetahui Universitas Pamulang? Pamulang itu terkenal ya. Jauh sebelum saya bergabung, saya sudah mengenal Universitas Pamulang, khususnya di tahun 2017, yang mana itu merupakan tahun pertama bagi Universitas Pamulang membuka pintu beasiswa kuliah gratis bagi para mahasiswa disabilitas. Yang waktu itu kebetulan yang bergabung pertama kali itu teman-teman dari Yayasan Mitra Netra. Yang kebetulan saya cukup mengenal seperti Bapak Sugio, Mas Arief, Bang Jajen, Mbak Ariani. Beliau-beliau ini sosok-sosok inspiratif. Berkat mereka inilah kami para junior-juniornya terinspirasi ya. Terinspirasi, kemudian alhamdulillah di tahun 2021 saya berhasil menyelesaikan paket pembelajaran komputer di Yayasan Mitra Netra. Dan mungkin waktu yang tepat pula lah menurut Allah di saat itu jadi memunculkan semacam ide bagi saya sepertinya waktu yang tepat untuk memutuskan berkuliah ya. Waktu itu kebetulan masih pandemi corona, jadi segala sesuatunya masih dilakukan online, dan menurut kami itu justru memudahkan ya, karena kami tidak ada mobilitas berarti yang cukup menguras energi. Jadi saya memutuskan untuk menelepon Pak Sugio waktu itu, meminta informasi nomor telepon siapa Pak yang bisa saya hubungin dari pihak Universitas Pamulang bila mana saya ingin bergabung menjadi mahasiswanya. Langsung sama Pak Sugio dinavigasi, diberikan kontaknya Bu Endang sebagai dosen Pamulang yang menjembatani kami, yang memang alhamdulillah langsung ditindaklanjuti, saya ikuti prosedurnya. Dan disinilah saya menjadi bagian dari Universitas Pamulang. Mbak Vina kan dari program studi Sastra Indonesia nih ya? Ya. Alasan Mbak Vina masuk Sastra Indonesia kenapa Mbak? Tertarik ya, tertarik dalam artian dari semua fakultas yang saya perhatikan dari brosur Universitas Pamulang di websitenya ya, saya perhatikan. Dari semua fakultas, sepertinya yang paling klik di hati sastra ya, sastra Indonesia khususnya. Karena saya seorang yang ekspresif, saya rasa ini wadah positif untuk menampung apa yang selama ini saya pendam. Walaupun saya tidak hebat dalam bidang ini, saya rasa ini cukup membuka satu persatu keran yang saya simpan dan buntu sekian lama. Semoga ini bisa menjembatani apa yang saya butuhkan ya. Karena dalam hidup saya akan menghabiskan sisa hidup saya untuk mencari solusi, solusi untuk berekspresi, solusi untuk meningkatkan kualitas diri, solusi untuk kebermanfaatan hidup dan lain sebagainya. Kemudahan apa saja yang Mbak Vina dapatkan saat menjadi mahasiswa difabel di Universitas Pamulang, Mbak? Saya rasa mereka welcome. Kemudahan tentu saja ketika dari pihak universitas sendiri welcome, kemudahan itu akan saya dapatkan satu persatu.
apalagi ada pihak PLD yang kebetulan ada base camp di sini, berkantor di sini juga di Universitas Pamulang, mereka yang menjembatani apa yang ada di kami ke pihak universitas. Jadi kemudahan itu dijembatani oleh PLD bisa melalui seperti misal surat sosialisasi, yang mana surat tersebut menginformasikan kepada para dosen pendidik kami khususnya, seperti ini loh kami, kesulitan kami di sini, jadi solusi seperti apa yang bisa diberikan kepada kami ketika menjalani proses belajar mengajar di kelas khususnya. Karena sejauh ini kami masih online, alhamdulillah masih bisa berjalan baik ya, komunikasi dua arah dengan dosen, dan dosen memberikan solusi pencerahan bagi kami ketika kami mendapatkan kebuntuan-kebuntuan. Nah, untuk kedepannya bila mana telah offline, alhamdulillah pihak Universitas Pamulang tim pendidik ada dosen pembimbing ya bagi beberapa mahasiswa, khususnya bagi kami disabilitas itu sangat membantu proses kuliah kami di sini. Jadi kemudahan itu yang terpenting bagi saya adalah komunikasi dua arah dan ada penjembatanan dari PLD antara kami dan kampus. Kiprahnya Universitas Pamulang bagi hidup saya adalah satu solusi dan juga mimpi yang hampir terkubur tapi terkabul. Seperti hanya sebuah doa yang terkabul yang padahal sudah saya pendam sekian lama, dan tibalah di sini universitas datang di hadapan saya, membuka diri, welcome, dan pada akhirnya saya mengambil lagi mimpi saya dan mewujudkannya dengan masuk ke dalamnya. Jadi sangat bermakna dalam hidup saya. Ini satu kesempatan, satu peluang, dan saya mensyukuri ini dengan cara saya komit menjadi mahasiswa disabilitas di Universitas Pamulang. Hal berkesan apa sih yang pernah Mbak Vina rasakan selama menjadi mahasiswa Universitas Pamulang? Sejauh ini mungkin karena saya masih online belum banyak yang bisa saya share di sini ya. Tapi sepanjang pengalaman saya di modul 1, walaupun hanya 2 atau 3 bulan yang sempat offline, sejauh ini it's okay, semuanya hungle ya. Semuanya welcome, semua menerima, semuanya baik, tidak ada kendala yang berarti, tidak ada kesulitan yang bermakna. Saya selama kita menikmatinya, enjoy aja, dan fokus. Intinya fokus aja sama apa yang kita jalani, nggak usah toleh kanan, toleh kiri ya. Berarti waktu pembelajaran online kemarin ada kesulitan nggak, Mbak? Justru kalau bagi kami mahasiswa disabilitas netra khususnya, online itu justru menguntungkan. Karena minim mobilitas dan orientasi mobilitas. Berhubung ya, mahasiswa disabilitas netra khususnya yang bergabung sebagai mahasiswa di Universitas Pamulang wajib mampu mengoperasikan komputer, pinter, gape dalam berselancar, berinternet, dan tidak menutup diri, tidak out of date terhadap teknologi, selalu terbuka dengan teknologi, itu membantu sekali. Jadi online atau offline saya pikir tidak ada masalah ya. Justru untuk beberapa dari kami, mungkin bahkan teman-teman itu ada enakan online ya daripada offline. Ada satu yang mana tantangan terbesar bagi kami mahasiswa disabilitas itu adalah interaksi sosial. Jadi itu satu tantangan tersendiri. Jadi kami sering ragu untuk keluar dari zona nyaman. Itu yang mungkin selama ini membatasi diri kami. Ya. Jadi memang dengan bergabung sebagai mahasiswa di Universitas Pamulang ini tidak hanya menggembleng intelektual kami, tapi juga mental, baik dalam interaksi sosial maupun bagaimana kita memberikan solusi satu persatu dalam setiap permasalahan yang kami alami. Thank you.
Kegiatan saya sehari-hari di rumah tentu saja berhubung saya ibu rumah tangga, fokusnya tetap kepada mengurus suami, mengurus putri, ya. Karena hal-hal tersebut merupakan skala prioritas bagi saya. Apabila ada waktu lebih, saya juga menggunakan waktu luang saya untuk mengamalkan pendidikan yang pernah saya dapatkan di Universitas Budi Mulya Malang atau Unit Pelayanan Terpadu Bina Sosial Netra ya, sebagai seorang terapis massage dan shiatsu. Tapi berhubung saya sudah berkeluarga, tentu saja untuk menjaga koridornya tetap berada di tempatnya, saya hanya melayani pasien perempuan. Walaupun zonanya masih, circle-nya masih dekat rumah ya, di tempat tinggal saya, karena saya ya putri saya masih membutuhkan perhatian lebih dan saya mungkin belum mampu memberikan waktu lebih untuk kegiatan sampingan saya itu. Tapi alhamdulillah, hal tersebut membantu saya untuk berinteraksi karena kendala bagi disabilitas netra khususnya itu adalah interaksi sosial, di mana yang kami itu terbatas dalam tidak hanya melihat, tapi berhubung mobilitas kami terbatas, circle komunikasi kami pun juga terbatas. Dengan kegiatan sebagai terapis inilah membantu saya untuk bermasyarakat, mengenal orang lebih banyak, ngobrol sambil tangannya gerak, mengamalkan ilmunya. Tapi alhamdulillah bisa memberikan bonus lebih untuk jajan putrinya. Tapi yang dilihat tidak hanya itu. Hidup tidak hanya nominal uang, tapi bagaimana kita bisa menghabiskan sisa hidup dengan cara yang lebih bermakna dan lebih keren tentunya. Nah, selain itu juga berhubung putri saya sekolahnya deket, saya berpikir bagaimana caranya sebagai putri seorang disabilitas, beliau ini bisa menjadi seorang yang lebih survive, mandiri ke depannya. Ya mau tidak mau ya, bagaimana ibunya tidak mampu memberikan pelayanan yang lebih seperti hanya ibu-ibu yang lain, saya memutar otak, bagaimana caranya beliau ini bisa dengan segala kemampuan ibunya yang serba limited atau terbatas. Hal tersebut tentu saja saya pernah alami di mana di usia-usia dia yang masih belajar berjalan, belajar membaca, menulis, mengaji, saya tidak mampu memberikannya, saya tidak mampu mengajarkannya. It's okay, berjalan, saya tinggal membawa di lapangan, campurin temennya, digandeng, lama-lama bisa. Yang penting memberikan kebebasan tanpa batas, tentu saja dalam bentuk pengawasan semampu saya. Tapi untuk membaca dan menulis, berhubung saya tidak mampu, jadi saya melimpahkan pada sistem yang mungkin membantu beliau ini, misalnya diberikan ke Calisung Club di PAUD yang memang memberikan pelayanan tersebut. Jadi diserahkan saja pada ahlinya. Berhubung saya hidup dalam perantauan, jauh dari sanak keluarga yang mungkin bisa membantu, ya tugas saya memutar otak bagaimana caranya putri saya bisa dengan keadaan ibunya yang ya terbatas pasan dalam melihat dan bermobilitas. Tapi alhamdulillah sejauh ini sampai beliau duduk di kelas 4 SD, tumbuh kembangnya normal, baik dalam artian intelektual, adaptasi, kemampuan dalam motorik, sama seperti anak-anak pada umumnya. Itu tantangan terbesar saya ketika menjadi seorang ibu. Kalau untuk saat membesarkan anak Mbak Vina nih dulu, ada nggak sih stereotip-stereotip dari masyarakat sekitar yang kurang enak di hati atau bagaimana? Tentu saja ada ya. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk memahami diri kita. Itu di luar kendali kita. Dan saya memilih untuk lebih fokus pada apa yang bisa saya kendalikan. Apa yang tidak bisa saya kendalikan, saya biarkan. Pandangan orang terhadap kita, ya kita nggak bisa ngomong bodoh amat karena nggak sopan ya. Istilahnya saya lebih fokus kepada apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya berikan, lebih fokus kepada
apa yang baik untuk keluarga saya, keluarga kecil saya, daripada memikirkan bagaimana pandangan orang. Negatif atau positif, itu tidak penting bagi saya. Saya pun bila mengatakan sesuatu yang buruk di sini, alangkah tidak bijaksananya. Saya lebih memilih pandangan orang di luar kendali kita. Yang terpenting dalam hidup kita adalah menghandle apa yang bisa kita kendalikan. Di sanalah hal-hal positif itu datang satu persatu dalam hidup kita. Kalau untuk peran suami saat ikut serta dalam bantu pertumbuhan anak itu bagaimana, Mbak? Begini, komunikasi antara saya dan suami saya itu silent ya kadang. Suami saya seorang pendiam. Tapi bila mana moodnya bagus, kita berkomunikasi dengan sangat asyik. Untuk peran sendiri, saya tidak pernah menuntut dalam artian. Karena prioritas beliau ini bekerja, mencari nafkah untuk anak istrinya. Dengan istrinya yang dengan keadaan seperti saya, beliau bisa menerima apa adanya. Tanpa menuntut saya apapun juga. Jadi dengan tanpa menuntut itulah, saya merasa pembagian peran itu terbelah begitu saja. Saya merasa, ya sudah, peran kamu bekerja mencari nafkah, saya percaya sama kamu. Untuk anak, saya handle. Saya tidak akan menuntut suami saya untuk misalnya harus menemani anak belajar sepulang kerja. Oh, tidak ada. Nomor ya. Terus saya berpikir mandiri bagaimana caranya suami tidak terbebani dengan apa yang memang menurut saya itu akan memecah fokus dia untuk mencari nafkah. Selama bapak ini bertanggung jawab, mensupport. Support itu tidak hanya dalam bentuk kata-kata ya. Support itu bisa dalam bentuk dia selalu ada pada saat saya membutuhkannya. Itu yang terpenting. Jadi peran beliau ini lebih kepada supporter. Lebih kepada supporter yang mana dia selalu ada ketika kami berdua butuhkan. Dia selalu menjadi orang pertama yang selalu ada setiap kita, hey, saya butuhkan sesuatu. Dia selalu ada, celing. Jadi di sanalah dia berada. Jadi kami menjalankan peran kami masing-masing. Bila mana terjalin komunikasi yang baik, segala sesuatunya akan terpenuhi begitu saja setiap blok kebutuhan yang ada. Ya, assalamualaikum. Nama saya Tono. Saya kebetulan istri dari Vina yang saat ini lagi kuliah di Unpam ya. Kalau Vina ini gimana ya? Ya smart sih, smart. Jadi cita-citanya sih lumayan tinggi. Jadi agak susah untuk dipegang juga. Jadi kalau dia mau punya keinginan apa, pasti akan dikejarnya gitu. Ya smart sih, emang orangnya sih smart, mau ini juga, kemandiriannya tinggi. Jadi selama ini pun sebenarnya kalau saya nggak pernah, hampir nggak pernah ikut-ikutan sebenarnya. Jadi dia itu ya berjalan begitu aja, apa namanya, untuk yang hal-hal yang di luar, apa, di luar kemampuan saya gitu kan. Nggak mungkin saya harus ngikutin dia kemana gitu. Nah, dia bisa selama ini ya bisa untuk seperti untuk kan ada kegiatan-kegiatan di apa namanya di grup-grup dia gitu, itu sering dilakukan sendiri. Apa keinginannya apa? Papa pingin aku jadi seperti apa? Jadi gitu. Istri yang bagaimana? Enggak juga sih. Soalnya kita jalanin hidup ngalir gitu aja sih. Kita enggak pernah sama sekali kita jalan enggak ada beban. Soalnya apa yang kita hadapi enjoy aja dan kita enggak pernah
prinsip kita kan emang kita nggak mau ngeluh. Jadi kalau emang mau jalan apa, pengen apa, ya jalanin selama hal itu positif sih. Tapi ya alhamdulillah selama ini kita positif sih jalannya. Berhubung kita setipe, mungkin itu menjadi bukan beban ya. Kita sama-sama mengalir seperti air kan. Ya mengikuti kemana arah angin membawa kita. Jadi selama kitanya positif, saya pikir kesanalah juga kita akan berada. Kalau cita-cita sih tinggi, berarti pasti yang diutamain nanti sih anak ya, anak ya. Itu utama itu. Kita mau anak paling penting itu pendidikan. Pendidikannya harus setinggi-tingginya gitu. Jadi ya apa yang kita lakukan berdua ya semuanya buat anak, buat pendidikan anak lah utama. Kita nggak mau tahu buat apa, gimana caranya, apa ya. Yang penting nanti kedepannya anak saya bisa jenjangnya lebih jauh, lebih tinggi daripada kita, mungkin berlipat-lipat dari kita, itu aja sih. Mudah-mudahan apa yang didapat seperti di Unpam gini ya maksimum. Jadi apa yang dia dapat ya mudah-mudahan prestasinya akan lebih tinggi. Itu tinggi gitu. Jadi kalau dulu kan sebenarnya akademik dia kan bagus tuh, dari SD SMP itu lumayan tinggi ya. Sempat tertunda lama, mungkin kalau sekarang apalagi semangatnya kan tinggi banget ini ya. Saya sih mudah-mudahan ya apa prestasinya akan kembali lagi seperti dulu. Itu sih. Kalau untuk rencana Mbak Vina nih setelah lulus kuliah nanti dari Universitas Pamulang mau ngapain, Mbak? Sebenarnya ada banyak pintu yang pingin saya masuki ya untuk setelah lulus dari Universitas Pamulang. Secara pribadi, secara menjadi seorang ibu, baik secara nilai hidup. Ya. Kalau sebagai seorang ibu tentu saja semakin smart ibunya, semakin smart pula putrinya ya. Karena rumah adalah madrasah pertama bagi seorang anak, tentu saja nggak jauh. Ini untuk putri saya. Sistem akan membentuk saya menjadi seorang manusia yang lebih berkualitas. Tentu saja itu akan menjadikan rumah kami lebih berkualitas. Nah, untuk pintu yang kedua adalah untuk pribadi saya. Ini akan jadi jalan, berhubung saya mengambil sastra, ada di dalam daftar bucket list saya ya. Saya ingin menjadi mungkin penulis kah, penyair kah, karena saya pikir itu wadah yang tepat untuk mengekspresikan diri, yang mungkin tidak bisa saya tuangkan di sembarang tempat. Dan di sastra Indonesia inilah saya dilatih, digembleng, dan mungkin diwadahi. Saya berharap ada jalan menuju ke sana. Nah, dan pintu yang terakhir, pintu ketiga adalah nilai hidup. Ada bagian dari diri saya yang ingin mengajar ya. Jadi membagi ilmu kepada teman-teman sesama disabilitas, adik-adik yang mungkin di SLB ya. Semoga ada jalan menuju ke sana. Saya berharap bisa membagi ilmu yang saya dapatkan di Universitas Pamulang bagi teman-teman sesama disabilitas. Apa saja nih pesan Mbak Vina untuk seluruh mahasiswa, baik itu yang difabel maupun yaitu non-difabel? Baik. Sebenarnya ini lebih pada mensupport diri saya sendiri ya kalimatnya. Bila mana saya menyampaikan ini untuk teman-teman, sebenarnya ini untuk diri saya sendiri juga. Yang jelas tetap berpikir positif. Tetap berpikir positif, pantang menyerah, jangan takut keluar dari zona nyaman. Yang jelas jalani aja prosesnya. Bila mana Anda sudah memutuskan untuk masuk dalam sistem yang ada di Universitas Pamulang, ya komitmenlah. Jalani saja, bila mana ada kesulitan, lampaui saja. Perlahan, tapi pasti, yang jelas keep spirit ya. Tetap jaga mindset positif dan jangan lupa berdoa. Kalau untuk keluarga, ada nggak pesan yang ingin disampaikan? Kalau untuk keluarga,
apapun yang salah saya lakukan saat ini untuk mereka, untuk kalian. Dengan saya memilih untuk memperbaiki kualitas diri saya menjadi bahagia. Dan bila mana saya bahagia, saya juga mampu membahagiakan kalian. Hanya orang bahagia yang bisa membuat orang lain bahagia. Saya pikir keputusan saya ini sudah sangat tepat. Yang mana saya yakin ini dari Tuhan, dan apa yang dari Tuhan pasti baik buat kita semua.